Dahsyat, selamat pagi. Aku baru bangun loh. Tapi sekarang aku lagi di rumah temen sahabat aku yang sangat males. Apalagi kalau buat bangun pagi itu males banget sih orangnya. Pokoknya ini sekarang baru sehari liburan nih setelah lebaran. Saya tahu pasti dia malas kerja, makanya saya datengin dia nih. Nah, kalau dia malas, dia marah-marahin. Oke, sahabat Dahsyat penasaran siapa yang mau saya bangunin sama Mbak Im? Oke, ikutin ya. Sahabat Dahsyat. Sudah tahu bau-baunya. Bau-baunya udah kecium nih. Bau-bau suami yang beristri banyak. Aim, Aim juga calon suami yang beristri banyak juga kan? Enggak. Kita ketok aja. Ya, percuma juga diketok sama Dahsyat. Dia juga enggak bakalan bangun. Langsung aja pakai enggak dikunci pintu. Jangan lu coba tes. Cara baik-baik dulu. Enggak bakalan bangun. Enggak bakalan bangun. Iya. Sangat. Mulai mau kerja lagi, kenapa sih masih malas-malasan? Bawa kurang ajar, masa bangunin begini? Bos, lo, siap, wah, ngapain sih? Enggak, ini kan udah hari kerja, bos. Pertama kali kerja, siang udah siang. Ntar bos, kalau nggak dibangunin dari pagi, bos mah susah. Ngantuk, ngapain sih bangun? Kan marah, gue. Aduh, Aim. Tuh, gua udah bilang masih marah si Afi di Lusi. Apain sih bangun-bangun jam segini lah, orang masih pagi. Dia bukan gua, toh. Lu juga ngapain sih ke rumah gua? Orang mantuk. Di luar. Siapa sih yang bangun-bangun gua? Bos mah susah. Bos. Apaan sih? Gua udah bangun. Oh, tuh. Nggak tahu. Saya emang nggak tahu menau loh. Bos nggak tahu. Situ. Nggak, aku nggak menggak. Oh. Ikut bawa gitu-gituan, bos. Bos mah udah ketahuan susah kalau dibangunin. Bos, bos. Udah dia enggak mungkin marah, emang disuruh sama ibu itu jangan. Tuh. Tuh, ternyata Mas Yanto, Mas Yanto ngikutin aku. Eh, musiknya kurang kencang katanya. Mandi ini orang masih jam segini lu. Ya masih ini masih. Lu kayak seneng banget sih. Kurang enak ya. Bos. Ya udah dipindahin yang penting mandi. Im, ya, ajar mandi. Mandi. Ayo mandi. Tuh orang-orang udah pada bangun noh. Udah bos mandi aja sini. Bukan dari situ. Sini nih. Orang pagi-pagi bangunin. Ayo udah bos. Sudah toh. Gak usah mandi, mandi itu dari sama air doang. Udah ayo sini. Apa lagi, baik-baik. Saat! Woi, gila, Pak.
Kamu dari sana. Cepat. Hei, bisa banget sih dibangunin. Mati. Buruan mandi. Buruan mandi. Buruan mandi. Ayo, mandi. Susah banget sih. Mandi. Ayo. Ayo. Mandi. Mandi. Ayo. Hei. Buruan. Ayo. Susah banget sih. Sudah bangun, berhasil. Hasil. Oh yeay. Berangkat aja. Bangun, gak usah jalan, masih tidur mulu sih, bos. Kerja. Lihat orang kaya tuh mobilnya tuh. Tuh. Ayo, udah, cepet aja. Tunggu dulu. Mau nanya apa, mas? Abang-abang, naik ini panas gak? Panas! Ya udah kalau mau pindah nih, ini kosong nih. Oh, bisa. Hasil. Ini boleh. Boleh. Kosong nih. Mau kemana? Gantian bang, enakan di situ abang. Mobil saya ini. Udah sering nih. Udah sering. Gak terus gue naik apa? Itu naik itu udah. Ya masuk deh. Ayo. Masuk. Nah dari sana satu. Buset. Oh ketawa lu, seneng lu. Dari sebelah sana, ayo. Mobilnya bos? Cukup ini gue naik mobil apa? Udah biasa naik ini, no gak pernah. No enak, anginnya banyuk. Yuk. Ini depan satu. Komplain ya udah gak apa-apa. Ya udah ini naik bos. Udah ntar ayo. Enak. Ayo. Ayo. Ini kameramen lu. Ayo. Tunggu. Mana sih gua? Oke. Kalau naik mobil beginian lagi lu. Aduh.
Berarti lu seneng dong. Seneng besok dari mana lu bangunin gue baik-baik ke begini caranya bikin gue pusing tau nggak? Oh kan mas. Daripada bos marah-marah kita ini lagi yuk. Pikir ini masih bulan Ramadan apa? Ya, namanya semangat mah kapan aja bisa. Iya. Ya.